Ditangkap Jaksa Agung HM Prasetyo yang diam-diam mengusut restitusi pajak Mobile Aid dinilai melawan Undang-Undang Teks Amnesti atau pengampunan pajak. Pasal 20 Undang-Undang Teks Amnesti mengatur bahwa seluruh data peserta teks amnesti tidak boleh digunakan untuk proses hukum. PT Jaya Nusantara Komunikasi telah mengajukan permohonan teks amnesti dan telah membayar uang tebusan kepada negara sehingga demi hukum sudah diampuni, semua transaksi itu harusnya dianggap sah. Itulah sebabnya sejumlah pihak menilai Jaksa Agung Prasetyo tidak patuh hukum serta tidak taat perintah Presiden. Bertindak sendiri semau-maunya. Kan jelas nih, Presiden yang mengusulkan pembentukan undang-undang teks amnesti. Karena memang kewenangan ada pada beliau, hukumnya sudah selesai, diteken sudah oleh Presiden, sudah jadi hukum. Bagaimana bisa ada aparatur di bawahnya bertindak di luar itu? Namun tampaknya Jaksa Agung Prasetyo sejak awal bernafsu hukum Mobile Aid dengan alasan dan kepentingan lain. Padahal meski Prasetyo bersikeras, banyak pihak tidak sepaham dengan Jaksa Agung. Itu korupsi. Ya, ada transaksi fiktif. Tidak ada sama sekali pelanggaran pajak yang dilakukan oleh Mobile X ini. Ini clear, disampaikan berulang kali di dirinya clear. Tidak ada pelanggaran pajak atau penggelapan pajak. Itulah sebabnya banyak pihak mendukung para pihak untuk melakukan pra-peradilan untuk menguak misteri sikap Jaksa Agung yang sesungguhnya. Selain itu, para pihak juga dinilai berhak melaporkan perilaku Jaksa Agung kepada pihak berwenang. Harapan kami, Presiden Jokowi, Ibu Sri Mulyani, dengan Jaksa Agung bisa berkoordinasi bersama. Kasus ini sudah ikut teks amnesti. Tolong ditutup. Menteri Keuangan itu diberikan kewenangan untuk meminta kepada Jaksa Agung menghentikan penuntutan atau penyidikan kasus pajak. Bila memang benar demikian, atas apa alasan Presiden mempertahankan Jaksa Agung yang kerap memicu kontroversi? Tim MNC Media melaporkan.